Yo, halo, selamat datang para pecinta naga elektro dimanapun kalian berada. Di video kali ini aing mau ngepush tropi dan juga nyerang di CWL pakai naga elektro. Kumaha barudak? Sikat! Kalau buat sekedar ngelut ataupun ngepush tipis-tipis, ini enak banget karena nggak perlu pakai mesin dan kalian bisa pakai bantuan apapun yang dikasih sama temen. Di sini aing dapat 2 geledek dan dipakai buat ngegeledek air sweeper. Jangan lupa dipotong dulu supaya naga elektronya bisa fokus dan juga pilih base yang sesuai dengan serangan naga elektro. Yang rapat-rapat pastinya biar naga elektronya punya value. Kalau yang renggang ya di skip aja dulu, dan kalau potongan kanan kirinya udah oke, langsung aja kirim semua Electro Dragon sama Grand Warden mode udara. Barbarian King sama Archer Queen dibuat bersihin pinggiran, dan isi CC-nya punya aing balon, jadi turunin aja bareng Electro Dragon. Kalau isi Hog Rider mungkin bisa di depan King sama Queen. Buat nebe supaya hero nggak gampang mati, kasih spell amarah kanan kiri dan buka Grand Warden ability buat masuk ke tengah-tengah base. Supaya terhindar dari damage bomb item dan pertahanan yang mulai kerasa sakit. Spell beku buat pertahanan yang sulit dijangkau tapi ngedamage, kasih spell amarah juga buat ngambil TH lebih cepet sekaligus supaya cipratan petirnya itu lebih berdamage ke area di sekitarnya. TH aman, Inferno X-Bow juga ikut hilang. Air defense dibekuin juga boleh supaya Electro Dragon-nya bisa tetap hidup buat bersih-bersih lebih cepat. Walaupun sebenarnya durasi masih lama banget, tapi apa salahnya boy kalau kita pengen nyerang lebih cepat lagi? Spell poison pakai aja buat Skelly Trap supaya lebih cepat lagi bersihin skeleton-skeleton. Sisa satu Archer Tower pertahanan yang bisa ngedamage ke Electro, yang pasti aman bisa dihancurin karena elektronya masih ada kanan kiri. Yang pasti hasilnya udah bisa dilihat karena tinggal bersih-bersih bangunan pinggiran aja. Gimana boy? Setelah mendengar penjelasan aing, apakah kalian sudah mulai merasa kesal atau merasa malu? Kalau belum, ya kayaknya harus sekali lagi sih mau nggak mau. Walaupun user Electro sering dibilang beban, tapi aku tidak peduli. Dan di sini, I'm gonna show you. Hanya dengan potongan satu baby dragon, kita bisa langsung tebar-tebar Electro Dragon sesuka hati, seenak jidat, tanpa perlu memikirkan apa yang ada di sudut jauh dari base ini. Selama ada spell amarah dan spell beku, yakin kita bisa boy ngambil apa yang ada di ujung. Bekuin dulu air defense sama X-Bow-nya ya, walaupun air defense-nya udah hancur, buka Grand Warden ability juga buat ngelindungin semua Electro Dragon. Dan turunin balon isi CC dari sebelah kiri buat potong tipis-tipis supaya elektronya langsung masuk ke arah single inferno. Kasih spell amarah juga biar lebih cepet lagi, yang di kanan aman-aman aja turunin hero buat bantu bersihin dari luar. Single inferno yang di area kanan harusnya aman, bisa diambil. King ability dibuka aja boy buat ngurangin damage single, walaupun ujung-ujungnya tiwas-tiwas juga, tapi lumayan nebe lebih lama lagi. Sepertinya terlihat tidak baik ya, bentar-bentar. Ini tengah kasih spell amarah dulu ya, biar kena semua boy. Sekalian hancur Tesla-Teslanya juga. Malah keluar. Tapi untung satu ada yang ke TH, jadi Teslanya bisa diamanin. Bentar boy, aku ini agak cemas sebenarnya ya. Itu Queen mukulin tembok, ganti tembok lagi, bagus lah ya. Sementara di atas masih ada satu Electro Dragon air defense. Ini kalau Queen agak cepet dikit ngambil air defense, enak ini. Enak nggak sih Queen? Enggak ya? Durasi sih masih lama ya, cuma masalahnya kuat nggak ini bang? Queen ambil air defense yuk. Boleh, lumayan. Tapi Queen-nya tiwas ya. Berarti tinggal Archer Tower, Wizard Tower. Electro Aing ini nggak kelihatan juga darahnya masih penuh apa enggak. Kalau masih penuh sih oke-oke aja ya. Sebenarnya mau nembak, hancur duluan, jago. Sekarat juga Electro Aing. Jangan ada bom item yuk. Warden yuk. Kalau ada bom item sih malu aku co. Udah membanggakan diri, tapi tentu saja boy, aku yakin di sini tidak ada bom item karena base-base begini biasanya bom itemnya di single inferno sama di tengah. Yes, jangan ada bom item. Jangan ada bom item. Jangan ada bom item. Come on. Oke boy, rata ya. Enggak sih, tadi sebenarnya pura-pura panik doang ya. Udah tahu lah bakal rata, masa iya nggak rata? User Electro sejati bos, nyerang Electro pakai hati. Tinggal potong baby dragon, tebar-tebar balon, tebar-tebar Electro Dragon, kasih Grand Warden, udah selesai boy. Kasih spell amarah, buka Grand Warden ability. Udah pada nyetrum-nyetrum di tengah, kan enak ya, balonnya juga kelindungin. Itu single inferno juga nembak balon, ngapain juga lagi kena Grand Warden ability. Spell amarah lagi boy buat ngambil single, ngambil X-Bow, kan enak ya. Bekuin juga single X-Bow-nya kanan-kiri, abis bang, abis. Udah nggak ada lagi. Terus aku harus ngapain nih, nonton gitu? Apa buang-buang spell? Enggak ya, jangan ya.
Masih 2 menit loh boy, itu bass tinggal ujung bawah doang. Jadi sekarang aing mulai paham sih kenapa orang-orang suka elektro. Candu, parah boy, candunya beneran. Modalnya potongan satu baby dragon, tebar-tebar balon, tebar elektro, spell amarah kanan kiri, buka grand warden, spell beku di tengah. Template serangannya gitu-gitu aja ya, walaupun ada template dark system yang nabrak TH pakai log launcher. Kalau TH 11 sih masih oke boy, cuma TH 12 ke atas kan TH-nya ngedemeg. Kita nggak mau TH-nya bangun dulu supaya elektron nggak nerima demeg, malah dibangunin pakai log launcher. Sengaja banget kayaknya pengen kalah. Oke boy, ini saatnya aing mau nyerang CWL ya, pakai akun TH12, akun yang tadi lagi nggak kebagian rotasi, jadi diganti dulu sama member yang lain. Kita pakai akun ini aja, yang pasti masih main Electro Dragon lah ya. Kita tunjukkan kekuatan sesungguhnya dari naga Electro Boy. Let's get ready to rumble! Oke boy, mantapkan posisi duduk kalian semua ya. Di sini bakal kita mulai satu balon sama elektro dulu buat di area kanan, satu baby dragon buat potong area atas. Tahan dulu ya, tarik napas dulu. Udah lama banget nih nyerang CWL pakai elektro ya, sejak kapan? Entahlah. Oke, kita gaskan bela ya, tidak usah membuang-buang umur, tidak usah membuang-buang masa, langsung saja kita gaskan elektro dragon boy, spam. Kasih battle blimnya, ini geledek dulu air sweeper. Oke, kasih spell amarah, kita buka grand warden ability, nggak kena blimnya, nggak kena coy. Ya ampun, beban kok iso meleset gitu, kumaha ceritanya pecah di situ pula ya. Ya udahlah, kita adaptasi aja boy, kasih spell amarah tetap buat para balon dan naga. Ini hero nya dari atas ke kiri, ngambil TH-nya dulu nih. Oh, ada elektro satu, bekuin boleh TH-nya ya supaya nggak hidup boy. Come on, elektro satu biji adalah kunci. Bantu nggak sih naga kecil? Iya boy, bisa dapet TH-nya ternyata. Wow, ya dapet sih bintang 2 mah, cuma masalahnya rata nggak ya? Enggak sih boy, lemes aku masalahnya nih. Ini air defense masih 2, X-Bow sih yang masalah ini buat hero-nya. Mana ada yang nonton lagi? Kalau 2 orang yang nonton itu temenku, gimana ya perasaan mereka ya? Udah mawarnya lagi posisi kalah bintang, ada tiba-tiba out of nowhere orang masuk nyerang pakai elektro, gagal rata. Kan hog banget ya. Mau dibilang jangan pesimis juga gimana ya, itu queen jobdesknya masih banyak banget boy. Ini wallbreaker turunin dulu boleh kali ya buat bantu queen masuk ke compartment air defense. Ini X-Bow 2 biji, warden tower. Posisi aing king udah nggak ada ability. Ini queennya juga make giant arrow, nggak make healer puppet. Kalau healer puppet ya masih bisa berharap lah ya, karena healer kan lumayan boy. Bantu queen tipis-tipis oke lah. Aduh boy, kok aku malu ya. Bentar, aing tuh nggak masalah sih sebenarnya boy. Kalau war masih bisa dibalikin lah, masih banyak yang belum nyerang juga. Cuma masalahnya aing kok agak songong di awal tapi gagal gitu, gimana ya? Ya udahlah, sayang sekali boy, cuma dapat bintang 2 dan poinnya jangan terlalu berharap sama naga elektro dan user elektro dragon itu nggak semuanya beban. Kadang ada yang dark system. Sengaja diadain supaya klan gak menang war. Sakitu bye videona, seperti biasa tetap semangat, jangan menyerah dan teruslah jadi beban klan. Cukup sekian, hatur nuhun.